pompa sebelumnya tidak bisa naik ya minyaknya, atau tidak keluar pada saat pompa. Sekarang kita coba apakah minyaknya sudah bisa keluar. Nah ini teman-teman, langsung keluar minyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Mahatri Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang alat eksavator Komatsu PC130-7 yang mana problemnya tidak mau start ya, tidak bisa hidup di start, tidak mau running. Setelah dilakukan pengecekan pada filter solar, semua lancar ya, solarnya lancar dan minyak bagus. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata di sini ada hand pump ya yang rusak, yang tidak mau memompa, hand pump atau pompa tangan. Nah di bawah situ, nah ini ternyata ini sudah rusak ya, tidak berfungsi. Nah seperti itu ya. Nah ini bakal kita ganti dengan yang baru. Nah ini kebetulan sudah ada barangnya. Nah nanti bakal kita ganti. Bagaimanakah proses penggantian hand pump? Ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, biar saya terus bersemangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita langsung saja ke videonya. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita mau melepas hand pump yang lama dan kita membutuhkan kunci seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya gerinda, saya potong dan kuncinya harus seperti ini. Yang untuk buang katnya ya sudah di gerinda ya. Dan yang satu lagi untuk pemasangan yang baru ini menggunakan kunci 19 yang sudah dipotong untuk mempermudah proses pemasangannya teman-teman. Ini kita buka dulu. Nah, ini ya, ini hand pump yang baru ya teman-teman. Nanti bakal kita pasang menggunakan kunci 19 seperti ini, karena kalau 19 yang biasa seperti ini bakal kesusahan ya teman-teman, dan tidak masuk dia di sininya ya pada saat pemasangan. Jadi gunakan kunci 19 yang agak tipis seperti ini teman-teman. Jadi untuk langkah pertama kita buka dulu. Pada saat melepas harap hati-hati ya teman-teman, di dalamnya ada sklep atau juga pernya ya, spring. Nah ini harus pelan-pelan, perhatikan di dalamnya ada per. Nah ini adalah pompanya yang lama ya, ini masih bawaan, tidak berfungsi lagi ya. Kita tes seperti ini. Nah tidak mau ngisap ya, tidak nahan. Coba yang baru, yang baru akan seperti ini teman-teman. Kita tes seperti ini. Nah, gak nahan ya. Nah. Ya. Oke, kita pasangkan. Jangan lupa ada ring ya, ring kuningan harus dipasang seperti ini. Paskan di lubangnya sana. Kita kunci
pakai kunci 19 seperti ini ya teman-teman. Nah ini kunci sampai kuat, kencang ya. Bisa kita pukul sedikit. Oke, coba. Nah, setelah dipasang, kita pompa lagi ya teman-teman. Ini sudah kita buka. Yang mana sebelumnya ini pompa sebelumnya tidak bisa naik ya minyaknya atau tidak keluar pada saat pompa. Sekarang kita coba apakah minyaknya sudah bisa keluar. Nah, ini teman-teman. Langsung keluar minyaknya ya. Kita kunci lagi. Kunci 19. Kita kunci. Sekarang kita lakukan pengetesan lagi ya teman-teman. Ya, sekarang kita coba start ya. Ya, start bang. Nah, sudah bisa hidup ya teman-teman. Ternyata masalahnya hand pump-nya yang sudah rusak. Ini tadi kebetulan sudah kita ganti. Ini sudah rusak. Oke, ya jadi seperti itu ya teman-teman. Cara mengganti hand pump yang benar, nah, dan juga masalahnya kenapa alatnya tidak bisa start. Dan ini adalah solusinya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.